Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya dekatnya masjid. Ini pojok kampung Semar terakhir yang aku kunjungi ya. Sebenarnya itu banyak sekali ya. Setiap pojok perempatan, pojok pertigaan semuanya diberi namanya pojok kampung Semar ya. Ini yang terakhir yang aku kunjungi. Ini pojoknya. Di dekat warung, di dekat masjid, strategis sekali ya. Jalannya dekat jalan raya ini, pojok kampung Semar. Ini ke selatan bisa sampai ke laut Pacitan. Ini pojok kampung Semarnya ya, dekat jalan raya ini. Itu mobil, itu toko, ada masjidnya ini, terus ada warung-warung pojok kampung Semar. Ini warung biasa aku nyari kupat tahu, ini jajanan khas Pacitan, kupat tahu. Ini ya, pojok kampung Semarnya, ini pagi-pagi. Daerahnya sejuk, adem, cilir-cilir. Ini sekelilingnya ya. Tak kasih tahu sekelilingnya. Nah. Ini masjidnya. Ini pojok kampung Semar. Dekatnya daerah kebun rumah orang yang ditanami ketela. Ketela karet lek ngarani di sini ya, ketela karet. Lek ngarani ketela karet. Bisa untuk sayuran. Anak-anak SMA berangkat sekolah. Dari selatan sampai ke laut Pacitan. Nanti terus ke selatan tuh sampai di laut Pacitan. Itu yang mau saya ceritakan ya, kampung pojok, pojok kampung Semar ini ada hanya di kota Pacitan, di Kelurahan Sidoharjo. Udah gitu aja ya, terima kasih mendelok-mendeloknya. Ojo lali ya dukungannya. Terima kasih ya mendelok-mendeloknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.